Imel adalah salah satu peserta BPJS Kesehatan yang berasal dari Pasuruan. Sekalipun saat ini ia bekerja di Surabaya, Imel mengaku tetap bisa mengakses dan memanfaatkan BPJS Kesehatan miliknya melalui JKN Mobile. Sudah 2 tahun ini, ia mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional ini. Awalnya, ia tertarik ikut program ini karena melihat kerabatnya yang cukup dimudahkan ketika berobat dengan BPJS Kesehatan. Saat ini, ia ikut sebagai peserta BPJS kelas 1 dengan iuran per bulan sebesar Rp150.000. Baginya dengan nominal tersebut, ia mendapatkan pelayanan yang baik dan mudah. Mendengar ada rencana penghapusan sistem kelas email tidak keberatan. Namun, ia berharap sebelum sistem kelas dihapus, pemerintah sudah siap dengan memberikan layanan kesehatan yang baik dan layak. Rencana pemerataan itu sudah pernah dengar juga. Saya pribadi setuju sih, soalnya dulu juga pernah keluarga itu pakai kelas 2 dan saya sendiri sebagai yang kelas 1 pernah juga merasakan perawatan pakai kelas 1. Sebenarnya saya nggak ada terlalu yang berbeda, jadi kalau misalnya memang diratakan harusnya nggak masalah sih. Pelayanannya biar nggak, kadang kan yang bikin lama itu misal dari pos ini ke pos ini ke pos ini itu agak lama, nah itu mungkin bisa lebih dipersingkat supaya memudahkan pasien dalam berobat. Hal serupa juga disampaikan Yohana. Warga Surabaya ini berharap rencana penghapusan sistem kelas ini diimbangi dengan standar pelayanan kesehatan yang setara di semua rumah sakit. Kalau misalnya memang ada pemerataan, sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksudnya saya percaya pasti ini akan sudah ada pertimbangannya. Tapi memang saya sebagai kelas 1 sendiri ada sedikit pikiran gitu, apakah nanti jadinya downgrade gitu untuk pelayanan kesehatannya gitu. Jadi menurut saya kalau ada pemerataan nggak apa-apa, tapi untuk pelayanannya tetap sama-sama optimal gitu. Jadi kelas 3, kelas 2, kelas 1 akan sama seperti kelas 1 semua pelayanannya kayak gitu. Ya, dalam skema sebelumnya, kelas BPJS Kesehatan terdiri dari 3 kelas. Dalam hal rawat inap dan beberapa fasilitas non-medis lainnya, peserta kelas 1, 2, dan 3 akan mendapatkan pelayanan yang berbeda. Misalnya dalam jumlah pasien dalam satu kamar pada masing-masing kelas. Namun pada dasarnya pengobatan dan pelayanan medis yang diberikan sama. Rumah Sakit Ubaya adalah salah satu rumah sakit swasta di Surabaya yang telah menyiapkan kelas rawat inap standar sesuai anjuran pemerintah. Meskipun program ini belum resmi diterapkan. Dalam memenuhi kriteria ini, pihak rumah sakit mengaku mendapatkan pemantauan dan monitoring yang ketat dari tim BPJS Kesehatan. Namun Rumah Sakit Ubaya mengaku siap dalam menyambut terobosan baru demi memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Kalau di rumah sakit ini, bagaimana untuk kesiapannya sejauh ini? Ya, Rumah Sakit Ubaya kami memang menyediakan kelas rawat inap standar atau KRIS yang disebut itu dengan memenuhi 12 kriteria yang sudah ditetapkan. Salah satunya adalah ruangan ini. Nah, ruangan ini ada satu luas ya, kemudian ventilasinya terang seperti itu. Kemudian suhu ruangan ini dijaga 22 sampai 25 derajat, tidak boleh lebih dari segitu karena diharapkan pasien nyaman di sini. Kemudian jarak dari satu tempat tidur dengan tempat tidur yang lain itu di atas 1 meter. Makanya kelas standar itu isinya maksimal 4 seperti itu. Dan ada akses kamar mandi di dalam. Nah, kamar mandi itu ada 2. Di kanan dan di kiri ini salah satu kamar mandi. Nah, ini kamar mandinya dengan dilengkapi dengan safety. Yaitu ada handrailnya, ya, kemudian ada bell untuk memanggil perawat di dekatnya toiletnya, kemudian juga ada pemanas, ya, air panas dan air dingin seperti itu. Sesuai aturan pemerintah, pada rumah sakit swasta wajib menyiapkan 40% kamar rawat inap standar dari jumlah tempat tidur yang tersedia di rumah sakit. Sementara untuk rumah sakit pemerintah wajib menerapkan 60% kamar rawat inap standar. Di rumah sakit Unair Surabaya misalnya, cukup ketat penilaian BPJS Kesehatan untuk menerapkan standarisasi kamar rawat inap. Tidak hanya memenuhi kriteria yang diterapkan Kemenkes RI, pihak rumah sakit juga meningkatkan layanan IT dan juga sumber daya melalui studi banding hingga pelatihan dengan tenaga kesehatan dari rumah sakit luar negeri seperti Jepang.
memang BPJS yang di program pemerintah itu sebenarnya pemantauan dilakukan dengan baik dan sangat ketat. Dan juga saya kira kita betul-betul menyambut baik dari program ini karena harapan pemerintah maupun BPJS itu kan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat yang akan diformulasikan dengan peningkatan layanan. Ya. Jadi mutu pelayanan ditingkatkan, efisien, efektif, dan menurut kalau tambahan kami itu lebih humanis gitu loh. Menurut data BPJS Kesehatan Surabaya, 90% lebih warga Surabaya telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Hal tersebut dapat dilihat dari grafik pertumbuhan jumlah kepesertaan yang kian positif. Dibandingkan tahun lalu hingga April 2023 ini jumlah peserta meningkat cukup signifikan, di mana peserta BPJS Kesehatan aktif di Surabaya tercatat bertambah dari 2.960.770 menjadi 3,5 juta lebih peserta. Tingginya partisipasi masyarakat ini dinilai sebagai respons positif masyarakat terhadap program JKN BPJS Kesehatan. Saat ini pihak BPJS Kesehatan Surabaya masih menunggu keputusan dari pusat untuk penerapan KRIS secara resmi. Jadi untuk kelas KRIS ini kami masih menunggu regulasi ya. Jadi sementara memang Kementerian Kesehatan yang memberikan informasi seperti apa standar ruangannya, tetapi untuk implementasinya kami masih menunggu regulasi diterbitkan. Menanggapi rencana penerapan kamar rawat inap standar, BPJS Watch Jawa Timur menilai sebenarnya kebijakan tersebut cukup baik. Namun pemerintah tidak perlu buru-buru mengimplementasikannya jika mutu dan pelayanan kesehatan di setiap daerah belum sama. Menurutnya, saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah peningkatan mutu layanan kesehatan. Namun hal tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak, mulai dari stakeholder, pihak rumah sakit, hingga masyarakat sendiri. Dengan begitu, implementasi program KRIS benar-benar bisa memberi manfaat bagi setiap masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.